oof jadi ini dia pernah tempat dari Vinci Air ya Vinci Air sudah menggunakan jenis chip di sini aku dapat warna yang klasik red ya klasik red ya dapat yang warna klasik red kemudian di sini ada beberapa ini isinya apa aja di sini ada Vinci R device 1 kemudian Vinci Pot yang menampung 4 mili liquidnya Kemudian ada PNP coil 1, oke okay, ini untuk MTL ya bos gue, untuk MTL. Kemudian di sini ada 0,6 ohm, berarti ini untuk uh, prebase ya, untuk DTL ya, prebase. Kemudian USB kabel 1 user manual 1 Oke, okay, jadi di sini kita dapat dua coil, uh, 1, ya coil pertama 1, apa, uh, 1 ohm, yang yang kedua 0,6 ohm, jadi 0,6 uh, ohm. Jadi di sini bisa untuk MTL dan juga bisa untuk DTL. Dan di sini untuk, menye untuk melihat apakah barangnya otentik atau tidak ini tinggal digosok aja ini. Bosku kalau misalnya beli ini, oke. Okay. Di sini kemudian sosial medianya ya. Sosial medianya ini puputek. Sosial medianya, oke. Okay. Gak ada apa-apa lagi. Ya. Ini. Begini arkut. Oke lah. Ini chipnya sudah menggunakan jenis chip. Kemudian di sini ada beberapa keterangan. Oke, langsung kita buka aja bosku ya. Kita buka. Oke, oke. Warna klasik red. Oke, seperti ini ya. Ini keterangan-keterangannya ya. Ini base for PNP 0,6 dan juga untuk 1, Uh, 1 ohm oke okay. oke okay. ini keren juga nih bosku ini untuk warna klasik rek kok kayaknya aku suka juga nih oke okay. mantep juga nih bosku ini keren juga nih oke okay. coba nih kita lihat dulu lah isi dalamnya apa aja ya bosku ya apakah sesuai dengan apa yang di keterangan di dusnya tadi dapat dua coil Aduh, oke, okay, kita singkirin dulu. Kita buka. Iya, yeah, coil satu. Oke, okay, coil dua. Kemudian kabel, kabel chargingnya. Kemudian user manualnya. ada oke, okay, ada oke. Okay. Jadi, di sini ada uh, kabel chargernya. Di sini uh, belum type C ya, bosku? Ya, jadi ini belum type C. Masih biasa ya, ini dicolokin di mana nih? Oh, di sini ya, sampai sini ya, bosku? Type C. Kemudian ini user manualnya. Oke, okay. user manual. Terus kemudian di sini, nah ini, ini koilnya, koilnya di sini ada dua, yang satu kecil, yang satu gede. Jadi sepertinya ini yang satu ohm, ini 0,6 ohm. Jadi yang warna merah yang gede ini 0,6 ohm untuk freebesan, yang ini satu eh, ohm untuk MTLan, untuk saltnik ya. Tapi kita pakai yang kita pakai yang freebase ya bosku ya saya yang pakai freebase dia pakai koilnya oh dia pakai mesh coil ya bosku mesh coil oke kita singkirin dulu ini kapan-kapan kita bahas kalau misalnya ini yang satu ohm oke ini kabel USB dan kita lihat ini oke Ya agak susah juga bu. Ada magnetnya ya. Kita lihat dalamnya dulu. Oke ini pin konektornya. Ini udah gold plated ya. Udah gold plated pin konektor. Dan ini untuk magnetnya untuk menempel. Kemudian ini air flow-nya. Satu sini satu. Loh, bentar bentar bentar. Ini yang satu besar. Yang satu kecil. Ini maksudnya gimana nih? Ini besar, ini kecil. Maksudnya gimana, nih bos? Oh, AC sih. Oke, okay, jadi gini bosku. Jadi kalau misalnya bosku nanti kalau uh, mau pakai, kalau uh, DTL-an pakai Airflow-nya yang gede. itu seperti ini. Nah, kalau kepingin yang kecil, tinggal diputar aja. Masih gini. Ini misalnya seperti ini, ini tinggal diputar di sini pakai yang kecil. Udah, gitu aja bosku. Simple. Ini keren sih. Keren sih. Oke, okay, nanti kita bahas ya untuk wall eh, uh, untuk ininya apa di base nya Kita bahas dulu yang ini cartridge-nya. Ini eh, uh, di -nya Bahan ban dari Derin kayaknya ya. Kemudian kalau eh, ininya dari plastik, tapi ini plastiknya tebel loh bosku. Tebel kemudian magnetnya ini uh, tidak jejer tapi Agak naik turun ya, nah, nggak nggak lurus lah, nggak lurus. Dan ini bulat, jadi ini sistemnya plug and play. T seperti ini bosku. Oke, okay. gitu aja udah, simple banget. Langsung tek. Oke. Okay. Tidak ribet sih. Terus untuk isinya di sini. dari sini oh nih lubangnya gede banget nih bosku lubangnya gede banget nih ya gede banget oke okay. uh, ini akan kita isi apa ya eh uh, aqua splash kali ya coba saya ambil dulu liquidnya oke okay, bosku aku pakai aqua splash yang anggur ya kalau bosku pengen tahu ini rasanya seperti apa ada di apa ada di ini eh, di YouTubeku satunya nanti bosku bisa lihat rasa yang ini yang yang udah aku review ini seperti apa. Oke, okay. ini akan coba pakai ini. Tertutusin dulu ya, biar cepat meresap. Baru nanti kita bahas face nya Wah, eh, simple sekali nih bosku. Asli simple sekali. Nggak, nggak apa nggak nggak ribet, ntar ini nggak ada kuku ya repot nih. Oke, okay. kita akan tetesin pinggir sini ya bosku. Uh, lubangnya cukup gede loh. Oke, okay, kira-kira udah di atas kapasnya. Oke, okay, tambah dikit lah. Kurang dikit lagi. Karena untuk menciptakan sensasi rasanya seperti apa? Wuhui, komeng. Oh, Spontan dong. Oke, okay, kita diamkan dulu. Kira-kira 5 menit lah. Sekarang kita bahas device-nya, bosku. Di face-nya ini di sini ada tulisan gene chip, kemudian di sini ada tombol puff-nya. Kemudian ini charge-nya, kemudian ini untuk naik turun watt-nya, kemudian di sini ada airflow untuk baterainya ya biar nggak panas. Jadi ini modelnya model baterai tanam ya. Kapasitas baterainya 900 mAh juga menurut aku sih udah oke okay juga kepunya. Untuk menyalakan cukup tekan tombol 5 kali. 1 2 3 4 5. Oke, okay. pupu vinci. Oke, okay, kita lihat batasnya dia sampai berapa? Dari 5 watt sampai oke, okay, 30 watt. Jadi memang VinciR ini hanya sampai 30 watt ya, Bosku. Ini kalau aku PC tombol atas sama ini, keluarnya oh, untuk kunci, lock, kemudian untuk open lagi. Oke. Okay. Dan yang yang bawah Oh, untuk puff ya, clear puff. Oke, kalau kita pencet tiga kali, 1, dua tiga. Oke, di sini keluar ada tulisan P, bosku. Ya, 1, dua tiga, Sudah hilang, 1, dua tiga, ada ya. Ini kemungkinan, ini ya kalau tombol P ini, jadi bosku nanti sedot sambil pencet, pencet ini, cek gitu pencet. Tapi kalau nggak kepengen pencet, nggak pengen ribet. Nah, 1, dua tiga, Oke, okay, dia hilang. Jadi, enggak, ketika nyedot ini nggak usah dipejet, ininya dilepas saja. Nah, jadi dia sistemnya auto draw. Oke. Okay. Okay, ini warna merahnya ya, pincerat merah ini. Classic red. Ya, bagus deh. Keren. Bahannya juga lumayan besi ya, Bosku. Dari sisi pegangannya juga nggak begitu apa, nggak begitu ini ribet. Nggak terlalu besar juga enak dinamik pegang. Ah, Ki jadi kepingin segera ngerasa nih bosku. Pasti bosku juga penasaran. Oke, okay. kita tunggu 5 menit, nanti kita coba rasanya seperti apa. Apakah uh, rasa dari coil 0,6 ini dari Fincher ini benar-benar nikmat -benar Kita coba pasang ya. Kita coba pasang, kita coba pakai airflow yang gede aja bosku. Nih, kita gede gini ya. Oke, okay, tek kita dan oh, dia langsung kebaca di 25 watt yang terbaiknya dari 25 watt. Oke. Okay. Ya oke, okay, Bosku. Jadi kita tunggu uh, 5 menit lagi. Setelah nanti kita coba, kita coba puff apakah ini benar-benar bisa yang ditawarkan tadi di sini. Aku penasaran di sini sih, Bosku. Ini ada lubang kecil dan lubang besar. Saya kepengen nyoba di, dengan liquid freebase dengan puff uh, puffnya dengan MTL lu seperti apa. Oke okay, bosku kita tunggu ya 5 menit nanti akan segera kita coba. 2000 years later. Bosku ini jadi sudah 5 menit ya 5 menit kita akan coba. Ini aku pakai yang airflow yang besar ya. Kita coba auto draw ya jadi tanpa harus mejet firing buttonnya ya tanpa harus mejet firing button kita langsung langsung sedot aja ya. uh huh. 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 mantap loh. Hmm. 25 watt di liquidnya udah mulai kerasa. Ini enak banget nih bosku. Dengan konsep yang airflownya, ini airflow aku cocok banget. Ini kayaknya fix mau aku pakai sendiri deh. Kayaknya fix mau aku pakai sendiri. Kayaknya enak dibuat jalan ini. Kalau dipakai sendiri lebih enak. Uh. Oke, okay. kita coba untuk pencet ya pejat uh, firing button nya Kita pencet tiga kali satu dua tiga. Oke, kita coba. Kalau kita pencet seperti apa? Oh, sama. Coba ini dengan kondisi apa harus dipejat, tapi aku nggak pejat ini. Bisa nggak? Kira-kira bisa apa nggak? nggak bisa jadi memang harus dipencet hmm. uh. tapi kayaknya enak kan kalau kita nggak usah pencet ya bosku jadi langsung auto draw aja 2, tiga jadi kita langsung auto draw aja jadi kalau nongkrong gitu sambil sambil ngisep hmm. Hmm. Enak, loh. coba sekarang kita pakai MTL ya, bosku. Kita pakai MTL, kita pakai lubang yang kecil gitu. Kita pakai lubang yang kecil seperti apa gitu, bosku. Kita coba ya, MTL ya. Uh. Airflow-nya untuk MTL aku suka banget ini. Airflow-nya untuk MTL aku suka banget. Kerasa banget. Kerasa banget. Uh. Asik ini, lah. Asik ini. Ini fix mau bakal aku pakai sendiri ini. Bakal aku pakai sendiri. Hmm. hmm. Untuk airflownya, jadi airflownya itu kan ada dua, satu yang besar, satu kecil. Kalau yang ke aku sih berharap yang Vinci Vinci yang sebelumnya ini bisa menggunakan airflow seperti ini. Jadi kalau misalnya dalam kondisi tertentu kita kepengen asapnya agak begitu banyak ya, kita pakai lubang kecil. Tapi kalau kita nongkrong kepengen dapetin asap yang banyak, ya kita tinggal puter aja, puter aja udah. Kita colokin yang lubang gede, tuh. Ini lubang gedenya, nih. Udah, itu aja. Langsung kita hisap. Uh, uh, nikmat sekali. <tell> Aku suka ini. Cuman kekurangannya ini ya bos biasanya ini tidak ada lanyapnya. Coba kalau ada, yang... eh bentar bentar. bentar. Kayaknya aku punya kalungnya deh, bentar. Tuh ini aku udah pakai lanyap ya, udah pakai ada kalungnya ini. Jadi dikalungin aja, enak ya. Kita coba ya. Bos. Uh. Uhuh. 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 Uh. Uhuh. Oke. Okay. Jadi ini fix akan gua pakai sendiri. Ini fix akan gue pakai sendiri. Jadi seperti itu dulu aja, Bosku. Uh, review dari Vinci R yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kepengen cari mod tapi bisa untuk DTLan sama MTLan. Ya, ini dia Vinci R ini cocok buat yang suka MTL atau kepingin DTL bahkan tadi kita dapat dua koil koil yang 1,6 ohm untuk uh, freebase kemudian 1 ohm untuk solnik jadi teman-teman kalau misalnya kepingin dapat uh, pakai yang solnik ya yang MTL ya pakai yang koil 1 ohm ya. kalau yang kepingin pakai freebase yang detail ya pakai 0,6 tapi di 0,6 ini juga koil ini kalau aku kepingin MTL pun juga bisa jadi ini sudah menurut aku udah oke okay, nggak ada masalah jadi kalau aku serabi mau ini aku mau mau pakai aku sendiri gitu ya guys, segitu aja bosku mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat bosku semua ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh